bisa nggak naik mobil gitu kan? Badan lo segede gaban kayak gini ya. Mobil ada nggak nih di rumah sini? Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Oke semuanya, ketemu lagi bersama dengan Mama Rico dan kita pembukaan anjay. Di sini kita langsung saja hari ini bakal main lagi GDGUM. Jangan lupa di like dulu ya. Oke, dan langsung saja kita pada hari ini, kata Ricky, ini hari ini gue harus mainin lagi nih. Mainin misi tentang Upin Ipin, kalau gak salah nih ya. Upin Paman Ganas bakar Pak Ganas lah. Upin Paman Ganas bakar Pak Ganas. Siapa Pak Ganas ya? Dan ini Upin Pak Ganas hilang. Upin Pak Ganas di melawan Manuhet lah. Ya bodo amat, langsung kita play. Ini jelas apa enggak misinya? I don't know, kita langsung lihat aja. Oke, ini kita misinya, ini judulnya gue gak paham ini bagaimana ya. Upin Paman Ganas bakar Pak Ganas. Paman sama Pak Ganas tuh ada apa gitu kan? Pada suatu hari, oke, yang buatnya Jahran gitu ya. Jadi kalian, Upin pun bakar api. Apa itu maksudnya? Apa? Upin bakar api? Api kan udah emang kebakar gitu kan? Kakek, panas! Loh kok ada kakek di situ? Itu kenapa kakeknya lagi kedinginan apa-apa ya? Gue rasakan api nih. Waduh, rasakan api nih gitu kan. Tolong, ayo tolong, Pin. Aduh, itu kakeknya tuh, ditolong itu, boy. Yah, gue juga isi bensin kemana? Aduh, apa ini ya? Wih, Pin, jangan kamu. Wah, untung ada polisi di sini ya. Kami ini melihat bapak kembali polisi. Yang nih. Pokoknya jadi kata polisinya, jangan lakukan itu, nanti gue bawa ke kantor polisi katanya kan. Hahaha, ini rencana saya sudah berjalan katanya ya. Hah, buset, waduh kenapa ini jahat si Upin ini ya. Jahat ya, anjay. Waduh, tangkap. Waduh, gak bener nih ya. Kabur, oke kita kabur. Kita jadi Upinnya lagi, waduh gue gak rela nih jadi Upinnya nih. Aduh, kita harus kabur kemana? Wah, gue masa masuk kantor nih katakan, kata si Upin ya kan. Waduh, kita harus lari kemana ini? Lari dari Pak Hernandez di sini. Di mana larinya kemana dah ini? Masuk ke rumah kah? Oke, kita roket main dulu, ceng. Kita coba lihat tuh. Disuruh naik ke atas ini gimana? Enggak pakai jetpack gitu kan? Aduh, enggak ada otak nih memang. Oke, kita langsung saja ke sini udah. Kelewatan. Terus gimana nih? Lah. Kok enggak bisa ini? Oke, kita coba masuk ke dalam rumah dulu ya. Nah, benar. Gile. Waduh, dikit lagi ketangkap katanya. Aduh. Tiba-tiba, ada apa tiba-tiba di sini ya? Ada apa nih? Bahaya nih. Tiba-tiba ada polisi nggak ingin dalam rumah. Saya Upin. Oh, Upin pun marah katanya ya kan. Waduh, kenapa marah ya? Ini kenapa tulisannya nggak jelas ya? Nggak paham gue. Ini bahasa apa sih? Oh, banyak. Gue minta kebakar boy. Mampus lu, cok, kena karma. Waduh, Upinnya kena karma jadi kan. Wah, mampus lu kena karma ya kan. Tadi lu bakarnya dekat rumah lu sendiri gitu kan. Makanya kena. Waduh, loh, kok dia mulutnya nyembur? Oh, dia makan samyang tadi gitu kan, kata dia. Waduh, mulutnya kebakar boy. Sama kayak Ucok kemarin ya. Aduh, panas. Waduh, caps itu apa gitu loh. Ini bahasa apa sih yang bikin dia? Ini orang mana gitu loh. Keluar rumah. Oke, kita keluar rumah, kepanasan ini. Keluar panasan rumah. Bahasa apa ini ya? Tolong tulis di komen ya. Bagi yang bikin DOM-nya ini, tolong ya jelasin ke gue. Ini lu pakai bahasa daerah mana sih? Gue gak paham itu loh kosa katanya. Oke. Wah, itu kan si Hulk. Nah, ini baru gue paham. Mana Hulk? Mana? Ada Hulk di sini loh. Kenapa jadi ada Hulk? Wah, waduh itu. Hulknya sampai bergetar kayak gini, anjay. Samperin. Oke, kita bakal samperin di sini ya. Oke, kita bakal samperin cucoknya. Pin, kabur. Ada orang kayak gorila nih. Waduh, ada kabur katanya. Itu Hulk, coy. Apa? Oh, ini Pak Ganas namanya ya. Hulknya Pak Ganas. Ini Pak Ganas ternyata. Oke. Waduh, si Upin pun tidak bisa berdiri secara normal ya, karena getar itu loh. Waduh, kok sampai meledak kayak gitu, anjay. Kan
cuman goyang doang si Hulk jalan ya. Coba kita lihat lagi apa yang terjadi di sini ya. Wah, suaranya keras. Apa yang terjadi Pak Ganas? Oke, apa ini ya? Aku atau adalah Pak Ganas? Oke, aku adalah Pak Ganas katanya ya. Aduh, ini gimana kata-katanya? Mogo, mogo. Yuk, kita jalan-jalan. Mogo, mogo apa artinya, Boy? Oke, jom. Oke, ini bahasa bahasa Melayu atau apa sih? Naik kendaraan itu. Oke, pokoknya kita mengajak Pak Ganas di sini jalan-jalan ya. Pak Ganas, lu bisa nggak naik mobil gitu kan? Badan lu segede gaban kayak gini ya. Mobil ada nggak nih di rumah sini? Aduh, gelap banget ya. Nggak bisa lihat gue nih. Nggak ada mobil. Aduh, pakai apa kita ya berangkat ya? Masa jalan kaki? Yaudah, jalan kaki aja Pak Ganas. Waduh, larinya anjay, cepet banget kayak gitu anjay. Oke, kita bakal ke belakang sini. Wah, ini mobilnya. Oh, mobilnya belakang sini. Bisa nggak nih Pak Ganas nih nyangkut ini palanya? Fix, rusak nih mobil sekali dimasukin. Oke. Ayo Pak Ganas, masuk sini. Woi, ini mobil gua katanya. Oke, woi, mobil gua. Oh, kata orang ya. Tuh kan, duduknya di atas mobilnya. Waduh, si Upin berani amat dia sama si Hulk merah ini ya. Dia ngajak jalan lagi gitu kan. Minggirlah, kok tiba-tiba padat jalan gitu loh. Ini ngapain mobil putih ini loh? Bikin macet. Ayo. Pak Ganas mau lewat nih sama si Upin. Oke, kita jalan-jalan. Wih, kita bakal jalan-jalan. Waduh, itu kena angin, masuk angin nih si Hulk itu ya. Nggak ada di dalam dia. Oke, jadi kita langsung saja di sini jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan sampai mabuk. Oke, sampai malam mungkin ya. I don't know, saya tidak tahu. Kita langsung saja ngebut di sini ya. Kita nih, soalnya Hulk itu nggak suka yang lambat gitu ya. Boy, langsung saja kita cepetin naik. Di sini ini sampai jauhnya sampai apa sih? Sampai neraka bah. Waduh, enggak ya. Oke, kita tinggal lurus saja terus belok kiri ya. Oke, kita lurus langsung saja. Oke, kita langsung saja kebut di sini ya, Boy. Waduh, Mama Rikuden enggak suka lambat juga gitu kan. Hulk juga enggak suka, langsung saja pin. Langsung kita kebut ini ya. Ini paling kepental juga kalau ketabrak. Oke, jadi kita ke sini ya. Oke, nih tinggal rem. Waduh, sampai berasa kayak gitu ngeremnya, Boy. Oke, jadi kita bakal tetap di sini ya, Boy. Gimana nih, Boy? Oke, ini udah sampai di pantai nih, Boy. Bersambung ke part 2. Oh, bersambung. Langsung saja kita lanjutkan part 2-nya atau gimana nih ya? Langsung saja gua lanjutkan deh ya. Oke, kita skip dulu. Nah, kita ini masuk ke part yang keduanya ya. Paman Ganas hilang ya. Waduh, ini gimana nih? Gak ada otak itu ya. Paman Ganasnya gak mikir, dia nih tersesak dia. Hari itu, hari apa? Bersambung Paman Ganas hilang, Upin. Oke, bersambung dari kemarin gitu kan. Itu ini kata-katanya kenapa ya? Bede ya, Boy. Mah bebas, gua support lanjut Hulk kemana hilang. Tuh, apa artinya? Apa maksudnya, coy? Ah, gara-gara Hulk hilang, gua lihat. Lihat apa? Kan gak hilang, gak lihat jadinya, Boy. Maksudnya gua gak lihat, jadi Paman Hulk hilang gitu mungkin ya, artinya gitu ya. Ini kenapa ya, orang ini bikin gua gak paham deh bahasa Melayu gak gitu-gitu amat juga dah. Aduh, oke, untung gua bisa ngertiin ke kalian gitu loh. Nah, ini ngeliat apa nih? Ngelamun si Upin ini. Ngelamun lihat pantai kali ya. Oh, ada apa itu? Ada apel ya. Oke, mantep nih, ada apel nih. Bakal siapa nih makan nih? Lah, kok dia cepet-cepetin? Wah, gila, rame nih orang di sini. Rame apa? Nggak orang sepi kayak gini. Ngapain tadi lihat apel, wah? Gua mau pergi. Oke, gua toka pergi. Bahasa apa ini ya? Beneran, gua nggak ngerti. Tadi sebelumnya apa gitu. Ini kenapa kayak gini ya? Nggak pakai bahasa Indonesia gitu loh. Pergi ke Burger King. Oke, kita langsung saja ke Burger King. Dan pamannya hilang, Boy. Gimana? Masa nggak ngajak dia lagi dah? Aduh, jalan-jalan kita jadinya hampa nih ya. Tanpa Paman Hulk di sini ya. Pak Hulk ya, Bapak Hulk. Waduh, oke, kita ke Burger King sendiri nih ya. Tahu-tahu si Hulk di sini nih ya kan. Oke, jadi kita turun di sini. Oke, kita turun langsung saja ke dalam, Boy. Wah, ini Michael sama Toka. Toka siapa? Toka, Michael siapa? Michael gitu kan, gua enggak tahu. Ke sini. Turun ke sini, bukan ke sini turun. Oke, kita nih mungkin bakal tanya sama mereka, Hulk di mana? Woi, Toka. Toka siapa? Toka, woi. Toke gua tahu. Lu enggak sopan ya? Ada apa? Katanya ya kan. Oh ya, ini baru paham nih gua nih ya kan.
Gile sana Pak Ganas hilang semua nih. Maksudnya Pak Gile, Pak Ganas hilang gitu loh. Ini enggak jelas ini. Mogok-mogok yang gitu kalau caranya Burger King. Kenapa Burger King mogok? Maksudnya gua pulang rumah dulu ya. Lah, kan diajak cari kan, mau makan. Iya, mau pulang. Silakan mau pulang. Yaudah, pulang. Sampai di sini, boy. Ya kan kita bakal menari dengan Papa Hook di sini ya. Ini bukan, ini masih di parkiran gitu ya. Oh, gitu di parkiran sih kan. Wah, rame nih. Wah, oke, rame gitu kan. Ada Hook juga situ. Wah, akhirnya ketemu nih sama si Hook kembali gitu kan. Oke, kita bakal ke sana nih. Motornya kita tinggal sini karena situ tempat parkirnya sudah, boy. Oke, jadi kita ikut nari juga nih. Oke. Wah, asik joget. Waduh, di situ ada Bapak Hooknya juga ya. Waduh, menari di pantai gitu kan, asik ya, joget asik. Joget. Waduh, enak, senang banget mereka ya joget di pantai kayak gitu ya. Namun, namun ada apa nih? Tiba-tiba ada meteor nih. Loh, ini kok ada orang nih, jauh banget dia menari di sini. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Oke, di situ tadi. Oke, boys, sekian dulu video pada hari ini. Sampai situ tadi ya. Ternyata si Upin dan Pak Hook ya mau menari di pantai dia ya, mengusir kebosanan mereka di rumah gitu ya. Boy, itu jadi ceritanya pada hari ini. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton sampai akhir sini. Mama Ruby dan berterima kasih sekali. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua dan juga di-like video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mama Ruby dan enjoy.